saudari VC ya, saudari VC, kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya, ya itu BH. Adapun orang yang mensuplai ataupun yang dipesan, katakanlah sebagai bandarnya ini, ya ini kita sudah mengetahui inisialnya, ya, dan saat ini masih dalam pengejaran pihak Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang dipersangkakan kepada mereka berdua adalah terkait dengan tentunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, tentang narkotika, pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A junto pasal 132 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.